yang juga merupakan pengurus Penal Penasihat Klinik Kesehatan Pinempang, dan saudara Steven Sipon yang merupakan pengurus klub warga Amas Klinik Kesehatan Pinempang. Dan seterusnya kepada Togi kita, mana John ini? Ah ya John, ini sebab dia pengurus tamu kan, jadi Togi lah dia nih. Oke, kepada Leli yang warga klub apa ini, warga Amas ini di Klinik Kesehatan Pinempang serta final-final kesehatan yang lain. Dan seterusnya pada hadirin yang saya hormati sekalian. Sebenarnya Dio sepatutnya berucap di hadapan kamu, tapi dia minta maaf karena dia ada mesyuarat dan dia telah wakilkan saya sebagai mengganti beliau. Dan ulian demikian saya menyampaikan apa yang beliau katakannya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu bersama-sama ini kita memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan karena limpah kurnia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dengan program kesadaran tentang penyakit diabetes. Ini satu, kalau kita dengar tadi ucapan pengurus Penal ini, merupakan satu penyakit yang berbahaya dan harus kita sadar tentang keseriusan penyakit ini. Saya amat berterima kasih karena pihak penganjur karena menyambut menjemput saya bagi menyampaikan program ini. Oleh yang demikian terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan di atas kesediaan penganjur untuk menjemput saya dalam ini meresmikan program ini. Pada hadirin yang sekalian, penyakit diabetes walaupun kencing manis ini sudah tidak asing lagi kepada masyarakat kini, seperti yang kita tahu merupakan yang Malaysia merupakan tertinggi di Asia ataupun salah satu di dunia. Bayangkan itu, satu penyakit yang berbahaya. Okay. Untuk makluman, penyakit kencing manis ini hanya boleh dikawal, tidak boleh diobati. So, bermakna dikawal sahaja. Dan sebab itu bahaya penyakit ini hendaklah dihibahkan kepada masyarakat, diwar-warkan kepada masyarakat. Saya juga ingin mendukung penuh usaha Jabatan Kesehatan melalui Panel Kesehatan Klinik Kesehatan Pinempang dalam menganjurkan program seperti ini. Saya sangat berharap program yang dianjurkan lagi sebegini yang menerapkan prinsip kesehatan untuk semua tanpa mengira umur, okay, akan dianjurkan lagi pada masa-masa akan datang. Pada hadirin yang saya hormati, diharap tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan mengenai bahayanya penyakit diabetes ini. Dan marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan dalam program pada hari ini bagi mengetahui status kesehatan kita. Dengan tidak membuang masa, saya akhiri dengan meresmikan program ini. Sekian, terima kasih. Majlis menekankan terima kasih di atas ucapan Presiden sebenarnya. Bagi sekalian yang kini sudah tadi, maka rasminya sudah program kesedaran tentang penyakit diabetes dalam warga